penemuan situs kuno terbaru di Kabupaten Kediri. Baru saja ditemukan situs kuno yang berada di Dusun Lestari, Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi situs yang ditemukan warga tersebut berada di 25 derajat ke arah tenggara, sekitar 300 meter dari pinggiran Dusun Lestari. Berdasarkan geografisnya, letak situs tersebut tepat berada di jalur aliran lahar atau corah dari Gunung Kelud yang menuju tepat ke arah Dusun Lestari, di posisi kurang lebih 6 meter dasar corah dan 3 meter di bawah tanggul. Awal mula ditemukannya situs tersebut usai longsornya tanggul sisi timur corah yang memang dalam setiap harinya dilakukan penggalian tanah untuk tanah uruk secara ilegal, sehingga butuh perhatian khusus dari dinas atau kewenangan terkait agar situs tersebut dapat dilakukan penelitian untuk dapat segera diselamatkan. Apabila tidak segera mendapatkan perhatian, dikhawatirkan situs ini akan terus terbawa longsor akibat penggalian yang dilakukan secara terus-menerus. Situs tersebut diperkirakan peninggalan pada zaman Kerajaan Kediri atau lainnya. Hanya saja belum ada bukti penelitian dari dinas atau kewenangan terkait yang dapat mengarahkan pada zaman kerajaan mana. Situs ini sekilas hanya berbentuk seperti pucuk sebuah gapura perbatasan wilayah. Namun setelah diperhatikan secara seksama, di sekitar ada rentetan sebuah pondasi bangunan dan bahkan ada beberapa batu bata yang terbawa aliran longsor. Warga memprediksi bangunan ini memiliki area yang cukup luas sampai berada di bawah lahan yang di sekitar tanggul. Warga sangat berharap untuk segera mendapatkan perhatian dari dinas atau kewenangan terkait. Dilansir dari Facebook Turmujianto. Salam NKRI tetap jaya. Hmm.